sering melakukan dosa. Dalam masa yang sama dia mohon ampun juga kepada Allah. Syarat taubat 3. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya belum hafaz, gerak-gerakkan aja mulut. Menyesal dalam hati, ikrar dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan kembali kepada dosa. Orang yang lebih mendulukan istighfar di mulut daripada menyesal di hati, menyesal dulu baru mulut. Siapa yang mulutnya dulu beristighfar belum ada menyesal di hati, kal mustahzi, seperti orang yang mengejek, mengolok-olok Allah SWT. Mudah-mudahan kita berubah di bulan haram, bulan muharram, bulan mulia, kita semuanya menyesal, istighfar, dan tak mengulangi lagi insyaAllah. Amin ya Rabbal. Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Somad, apakah hukum membawa anak kecil ke masjid dalam masa yang sama membiarkan anak mengganggu orang sedang sembahyang? Ada namanya Sobi, ada namanya Mumayyiz, ada namanya Amrat, ada namanya Baligh. Baligh dah menimpi, dah baligh. Amrat dah tumbuh tipis, tipis. Macam Mumayyiz sudah boleh membezakan mana makanan, mana kotoran. Sobi belum boleh membezakan. Jadi kalau budak kecil dia agak ribut, menjerit, kita katakan dia diam, ini Mumayyiz. Tapi bila kita kata begini, dia pula balik begini. Nah, itu sobi. Yang kita bawa ke masjid ni yang Mumayyiz. Sebab yang sobi ini dia tak terkendali. Ayah dia takbiratul ihram, dia pun berkata, game dah mula. Pak cik di samping ni, sebelah ni sembahyang, dia letak cermin mata dia di bawah. Manakala ayah ni sembahyang, budak ni berlari. Setiap budak ni berlari, pak cik ni, kata dia takut terpijak. Lepas sembahyang, assalam, tak sampai salam kiri, assalamualaikum anak engkau ni. Jadi yang kita bawa ni yang Mumayyiz. Yang sobi tak boleh kita bawa. Berapa umur Mumayyiz ni? 4 tahun, 5 tahun, tengok budak. Berapa budak? Ada pula puan bercakap, saya Pak Ustaz, jangankan anak, laki saya pun belum Mumayyiz lagi. Na'udzubillah. Apa hal ni? Ini. Jadi kita bawa. Nah, Mumayyiz ni di mana sob dia? Budak yang Mumayyiz belum akil baligh, dia sebenarnya tidak memutus sob kalau cukup dua syarat. Jadi kalau ada orang sembahyang, dia letak anak dia di sebelah, sebenarnya budak ni tak memutus sob. Dua syarat. Syarat yang pertama, budak ni dah berkhitan. Jadi kalau budak kecil lahir 8 hari, akikah 7 hari, berkhitan, maka sesungguhnya sudah bersih. Yang kedua, wudu dia betul. Kenapa budak-budak kecil kita larang? Budak kecil belakang, sebab dia tak cukup dua syarat. Saya tengok budak kecil, budak tadika, dia ambil air, ambil mata dia je. Kaki dia sipak-sipak air. Ayah dia tak tengok. Yang kedua, budak kecil di tempat kita banyak belum berkhitan. Dan tak mungkin pula ada satu security di pintu cek, dah ni kita apa? Ini belum di belakang. Macam mana kita tak tahu? Jadi, sebab kita tak tahu budak ni wuduknya betul ke atau tidak, apakah dia ada berkhitan belum, maka untuk al-khuruju minal khilaf, supaya keluar daripada khilaf, budak kecil buatkan satu sob di belakang supaya tak putus sob belakang. Budak kecil. Tapi budak kecil ni kalau dia sob belakang meribut, tidak. Masjid tempat saya, Masjid Agung An-Nur namanya, budak kecil tenang. Saya tazkirah Ramadan, budak kecil tenang. Saya heran, kenapa budak kecil tenang? Rupanya di belakang ada satu bawa rotan. Apa sebabnya? Saya tanya. Patut budak ni tak meribut. Engkau pukul. Tak ada sah. Kita tengok aja. Di muka Ustaz saya senyum, tapi muka budak ni. Ini.
tentang budak kecil, kita bawa ke masjid. Kalau di masjid masih ada budak kecil, berbahagialah. Berarti apa? Masjid kita 20-30 tahun lagi tetap ada yang iktikaf kajian duha solat berjamaah. Allahu Akbar. Tapi kalau di masjid itu dah tak ada lagi budak-budak, oh, kita tak tahu. Masjid kita boleh jadi macam masjid di Andalusia. Masjid Andalusia tak ada lagi orang sembahyang. Datanglah turisme. Turis datang ke Andalusia, dia tengok dah jadi museum. Tak ada lagi orang sembahyang. Dia nak sembahyang pun tak boleh. Forbidden. Tak boleh sembahyang. Maka dia azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polis-polis heran. Apa awak azan sini? Batu-batu ini dah rindu lama tak mendengar azan. Jangan sampai masjid kita menjadi masjid seperti di Andalusia sebab tak ada lagi budak-budak sembahyang. Tapi tetap kita atur. Jangan sampai balik dari masjid semua naik. Marah naik. Kata puan di rumah, abang ke masjid nak hilangkan setan. Aku berjumpa setan di masjid. Tiga. Yang berbahagia ustaz, apa hukum selepas solat terus melihat handphone? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bini aku suruh cepat balik. Tanya saya, Ustaz Samad, apa hukumnya lelaki takut pada isteri? Kata saya, lelaki yang takut pada isteri, nanti bila dia mati, dia tak kena azab kubur. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu kena azab di dunia. Yang ini tak usah ingat, yang lain tadi aja ingat. Sembahyang tu apa? Apa sembahyang itu? Aqwalun, ucapan, maknanya Al-Fatihah, rukun. Wa af'alun, perbuatan, tegak, mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan tersujud, salam, tasyahud. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itulah sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang dah selesai. Tapi dia tak ikut sunnah. Sunnah paling elok doa. Bila doa yang paling afdal ya Rasulullah? Ba'dal maktubah. Ba'dal faridah. Selepas solat fardu berdoa. Berzikir dulu. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu berdoa. Kenapa tak berzikir? Bila kita berzikir, malaikat-malaikat turun. Malaikat menengok orang berzikir, memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, inilah yang kamu hajatkan, yang kamu cari-cari. Malaikat pun ikut berzikir dan mengaminkan doa. Doa kita itu pun diaminkan. Ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama, maka aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Aminkan. Ini banyak sekarang tak mengaminkan. Bila ditanya, kenapa engkau tak aminkan doa imam? Imam tu minta hujan ustaz. Saya berniaga ais krim. Yang kita minta bukan hujannya, rahmatnya, barokahnya. Ni lepas sembahyang tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Kenapa engkau tak berdoa? Kenapa awak tak berdoa? Doa yang lama aja belum terkabul lagi. Berdoa. Kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab, aku tetap berdoa karena doa itu adalah ibadah. Doa silahul mu'min. Jadi adab dia kurang, kurang adab dia. Ustaz, bagaimana kita nak tahu kita rasa Allah ni redha dengan kehidupan kita? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata ulama, aku tahu bila Allah redha pada aku. Macam mana kau tahu bila Allah redha pada kau? Aku tak tahu sembahyangku diterima Allah atau tidak. Aku tak tahu hajiku diterima Allah atau tidak. Tapi aku tahu bila Allah ridha pada aku. Macam mana kau tahu? Bila aku ridha menerima takdir Allah, maka saat itu Allah ridha kepada aku. Apa itu ridha menerima takdir? Sururul qalbi ala madaratil qada. Hati senang, hati bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Banyak orang hanya pada level sabar. Kalau sabar itu hanya menahan, tapi tak bahagia. Yang lebih daripada itu di atas, sabar adalah ridha. Senang hati, lapang dada, tak sempit jiwa menerima takdir Allah. Dia tidak menengok ketetapannya. Yang dia tengok siapa yang membagikannya kepada dia. Ini berat. Doakan supaya Ustaz Somad boleh ridha menerima ketetapan Allah.
5. Saya ingin bertanya, bagaimana mahukan rumah tangga yang bahagia di sisi Allah? Puan ada 5 hak pada suami. Tuan ada 5 kewajiban. Kalau dilaksanakan, insyaAllah kita boleh bahagia. Pertama, bagi makan. Yang kedua, bagi pakaian. Yang ketiga, bagi tempat tinggal. Yang keempat, bagi pendidikan. Yang kelima, bagi perhatian. Sebab perempuan ini nak diperhatikan. Dia tak pernah memuji saya, Ustaz. Ada orang lain yang puji, hati saya terpaut. Kenapa engkau jalan dengan dia? Dia dah macam abang saya, dia dah macam saudara saya. Berawal dari macam-macam, berawal dari macam, berakhir jadi macam-macam. Maka kalau kita jaga ini, insyaAllah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok bagian atas, itulah perempuan. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau nak paksakan dia lurus, dia akan patah. Bila kau ikut, kau akan jadi bengkok. Ustaz, kalau ikut bini, ustaz bengkok. Maka pandai-pandailah kita. Maka insyaAllah. Siapa orang yang paling baik di antara lelaki ini? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang paling baik di masjid, khusyuk, solat, tapi kasar, cakap, caci maki, sumpah serapah, kalau dia pergi dengan kawan, kawan ni bawa air, tumpah air, dia senyum. Tak apa, tak apa, kita ambil air lagi. Tapi kalau bini tumpah mana-mana. Bila sakit, bukan kawan datang, bini lena yang datang. Sakit di hospital, bini datang suap. Makannya bang, sabar bang, sabar. InsyaAllah sebelum hari Jumat selesai ini, insyaAllah. Bila kita baik, dia suap baik. Tapi bila kita kasar, makan. Dah sakit, tak mati-mati pula lagi. Betul tak puan? Betul kata puan? Rasa puas hati saya pagi ini, Ustaz. 6. Zaman saya muda-muda dulu selalu tinggalkan sembahyang. Bagaimana nak mengqadaknya, Ustaz? Selepas satu sembahyang, qadak. Lepas zuhur, qadak zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Lepas asar, qadak asar. Tapi untuk asar, jangan qadak di masjid, di rumah. Bila kita qadak di masjid, nanti kawan berbisik. Siapa ni? ISIS. Sesat ni. Ha. Dia tanya pula, sembahyang apa engkau? Mana ada sembahyang sunat? Siapa ajarkan engkau? Ustaz Salman, aku dah cakap lama Ustaz, so sesat. Maghrib. Usalli fadal maghribi salasa raka'atin qada'an. Bukan maknanya saya bagi makna qada' ni kita ringan-ringankan saja sembahyang. Jam sikit tak sembahyang. Mengantuk sikit tak sembahyang. Maknanya supaya kita jaga jangan sampai tinggal sembahyang. La kafarata laha illa dhalik. Sembahyang tak boleh ditebus dengan puasa. Sembahyang tak boleh hapus dengan umrah. Illa dhalik, mesti dengan sembahyang. Sepakat empat mazhab ittifaq. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sembahyang mesti diqadha. Tapi kata ustaz kami tak perlu qadha. Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu qadha, istighfar saja. Tapi dia keluar daripada empat mazhab. Kita pakai empat mazhab, wajib diqadha. Tapi jangan sebab tazkirah di Bukit Jelutong ni, esok semua ofis kosong. Kemana semua? Semua mengqadha. Qadha tu lepas satu sembahyang, qadha. Berapa tahun tak sembahyang? 10 tahun. 10 tahun qadha. Lepas satu sembahyang. Bila saya mati, setahun mati, alhamdulillah, selesai insyaAllah. Begitu cara qadha. Ustaz, adakah berdosa orang yang bekerja di tempat yang ada jual minum arak? Kalau ada orang jual arak, kita mesti tegah, kita mesti larang. Kita bukan ikut di dalam. Kita ikut di dalam, bersubahat. Nanti bila kena azab, kita pun ikut kena azab. Mana dalilnya? La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. La yusikanna ayyaba'allahu 'alaikum iqaban. Bila kau tak larang, maka nanti Allah turunkan azab, kamu pun terkena azabnya. Summa tad'unahu, kamu berdoa, selamatkan aku. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Man ra'a minkum munkaran, kalau kamu tengok orang jual khamar, tegah. Dengan apa? Biadi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bi lisani, dengan lisan. Kalau tak sanggup, fa bi qalbi. Malaysia, negeri Melayu Islam, banyak tempat mencari nafkah, cari yang halal. Yang kita cari rezeki ini adalah wa barakatan fi rizqi. Yang ada kuasa, tegak. Yang tak ada kuasa, dengan lisan. Dengan lisan tak sanggup, dengan hati. Tapi jangan kita ikut di dalam.
mendengar khutbah Jumat, ada yang menengok handphone, apa hukumnya? Man la'ibal hasa fala jum'ata lahu. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, dia dah sia-sia. Dulu lantai Masjid Nabawi tak ada hambal, tak ada semen. Masuk tu batu. Khatib sedang berkhutbah, dia main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Sia-sia. Ila qulta li sahibika ansit. Kau kata pada kawan sebelah engkau, "Hei diam. Faqad laghauta." Kau sudah sia-sia. Jadi sia-sia. Handphone matikan. Ada kawan saya dari Belanda, Holland. Kata dia di sana orang tak ada main handphone dan kemudian tak ada bunyi handphone sedang sembahyang. Saya tanya, "Kenapa mereka boleh disiplin macam tu?" Sebab ditulis di dinding, siapa yang tahu main handphone bayar 100. Pas 100 pon ke 100 dolar, 100. Maka kalau ada orang nanti buat di dinding, siapa yang main handphone bayar 1,000 ringgit. Kosong pula masjid, dia cari masjid lain. 9. Yang berbahagia Ustaz Somad, saya suka tengok media sosial, antaranya TikTok. Bila saya tengok TikTok, tertengok perempuan tak bertudung menari-nari, apa hukumnya Ustaz? Kalau tertengok tak apa, tapi kalau sengaja menengok, maka bila dia scroll nak cari TikTok Ustaz Abdul Somad, apa? Cepat-cepatlah. Cepat-cepat. Apalagi kalau ada bini di belakang, cepat-cepat. Dulu orang sangka bila dibuat WhatsApp ini, uang Islam akan rosak sebab dia akan share video yang tak baik. Rupanya yang di-share orang video tazkirah solawat. Dulu sangka orang dibuat TikTok, awal-awal muncul TikTok, umat Islam akan rosak dengan TikTok. Rupanya sekarang TikTok pula isinya dakwah macam-macam. Jadi semua menjadi islamik. YouTube islamik, TikTok islamik. Maka yang islamik yang ditengok. Kata Sayyidina Ali, la tatbi'in nazratan nazrata. Kalau mata engkau tertengok, maka cepat palingkan. Pandangan yang kedua, laka. Pandangan yang kedua, alaika. Yang pertama, untuk engkau. Yang kedua, engkau akan dihisap. Maknanya, kalau tertengok, palingkan. Ada juga orang salah faham dengan hadis ni. Kalau tertengok, jangan berkedip. Itu tak betul. Last, 10. Saya keliru pahaman ahli sunnah wal jamaah dan pahaman wahabi. Boleh Ustaz terangkan? Panjang. Saya ringkaskan pada 3. Dia menengok saya sebagai pelaku bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Maulid Nabi bid'ah, Isra' Mi'raj bid'ah, menyambut satu Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah dolalah finnar menurut dia, padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua, orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Bertawassul dengan Bahauddin Naqsabandi musyrik. Bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Wumari, menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyun, Asy'ariyah mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Siapa yang memahami Allah bertempat duduk di atas arasy, maka dia adalah mujassimah menurut Asy'ariyah. Lalu apa makna Allah bersemayam di atas arasy? Maknanya Allah Maha Kuasa. Kata dia tak boleh ayat ini ditakwil. Siapa yang mentakwil ayat berarti kafir. Itulah percanggahan yang membuat kita tak boleh bersatu. Dia tengok saya sebagai pelaku bid'ah, dia kata saya ni sebagai orang musyrik kerana bertawassul, dia katakan saya ni sebagai orang kafir kerana saya mentakwil ayat. Maka tak boleh kita bersama sebab ada 3 perbezaan yang amat sangat mendasar. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan Muharram untuk kita semua. Allah jaga keluarga kita, negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin.